yaitu buka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti mohon berdiri, berkenan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian berdoa nanti yang diberi oleh Bapak Haji Pak Kalila Aset yang kita menerima laporan ketua panitia oleh teman kita Bapak Tri Yogo SNMS Mami sekaligus membuka rapat cegah lokal. Bapak kita beribad nombor dosen mulai bintumat di Marengi. Kemudian penutup dan berikut adalah waktu tidak usah perlu ke restoran atau ke angkringan yang terdekat, cukup nasi kucing di lokasi itu agendanya. Sekali lagi mohon nanti semua anggota bisa mengikuti kegiatan ini biar nanti apa yang tidak di ranah ataupun marwah raker lok ini Bapak dan Ibu sekalian akan memahami, mengerti dan nanti akan mengamalkan sehingga apa yang menjadi tema pada hari ini bisa terlaksana oleh seluruh anggota Orari Luka Tembagung. Untuk itu menijak antara yang ketiga yaitu namanya rapat kerja, ada yang menanyakan tata tertibnya mulai awal sampai akhir biar nanti sudah ngajinya simpan siur. Terima kasih Pak Mukyam. Persiapan acara utama sidang Rakernas Kota Temanggung 2016 itu saya hanya bacakan satu poin saja yang pokok, yaitu bahwa tema Rakernas Kota Temanggung dipegang pengurus dan menyadari bahwa inti permasalahan dari membina, menggiring anggota amatir radio untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah saya kira itu perlu saja penjabarannya yang sangat luas. Itu perlu di refresh kembali, ingatkan kembali bahwa tema amatir radio dapat keluar hari ini adalah kedua. Sesuai dengan pasal 4, itu tugas daripada rapat kerja ini adalah Rakernas Orari Luka Temanggung tahun 2016. Mohon maaf, suaranya jangan mengalahkan pimpinan sidang yang di belakang. Hasil muslok ke-10 Orari Luka Temanggung tahun 2015 yang lalu. Ayat kedua adalah mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan pemecahan masalah yang timbul dalam organisasi amatir radio Orari Luka Temanggung. Ayat kedua. Dan yang ketiga adalah meningkatkan hubungan timbal balik antara pengurus Orari Luka Temanggung dan anggota. Inilah tugas yang akan kita kerjakan hari ini dan tentunya nanti kita saat ini. Di mana amatir radio kan sekarang